نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن كالبنيان ويشد بعضه بعضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita teruskan syukur kita kepada Allah karena kasih sayang limpah kurnia Allah. Dia pilih kita untuk hadir pada satu keadaan yang meredakan dia. Tunaikan salat subuh berjamaah. Dapat kita tunaikan dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk pula dalam majlis. Dan saya minta maaf, masya-Allah, tuan-tuan ni lambat banyak juga ni. Sikit-sikit punya lambat ni masya-Allah. Kami semalam UMT. Mula-mula daripada Kuala Terengganu. Lepas tu terus shoot ke Jengka 7. Berjengka 7 tu masya-Allah. Ingat nak flat dah tu. Sampai sini ni baru dapat poster daripada Nazrin. Ada kelas subuh. Tak apa, insya-Allah kita shoot balik. Macam mana? Shoot balik pula saya dengan anak-anak semalam. Tu anak-anak pula hyper-hyper belaka Allah Taala bagi. Allah sayang. Kena hantar balik rumah dulu ni. Tu yang terpaksa lajak ke Sedang dulu, baru patah balik ke sini. Ya Allah Ta'ala tentukan semua ni. Atas kelemahan saya minta maaf kepada tuan-tuan puan-puan semua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan pertemuan kita kali ini sebab manfaat kebaikan untuk diri saya sendiri, tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah. Sebab perjuangan dakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, Nabi tak pernah rehat. Cuma hari ini kita rasa nak rehat banyak. Kita buat dakwah, kita rasa penat, kita nak rehat banyak, nak rehat. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dia buat dakwah sungguh-sungguh sehingga di hujung hayat dia, ketika mana dia tengok Nabi SAW, dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, di dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Bushra fi Manakib Sayyidati Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, yang disusun, ditulis oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dia menceritakan macam mana secara detailnya keadaan kewafatan Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Mereka buat dakwah tak berhenti. Rehat mereka ialah kubur. Rehat mereka ialah kehidupan setelah mati. Hari ini kita rasa penat sikit. Orang kata sikit agak kita pecah hati. Dalam tengah buat dakwah tu, orang kata sikit agak kita. Dalam keadaan kita sakit hati, dah cukup lah. Stres dah tak mau buat lah. Nabi SAW, tuan-tuan, kalaulah dihimpunkan seluruh manusia dalam dunia ni yang disakitkan hati dia, tak akan pernah sama macam mana Nabi SAW sakit hati dulu. Sepatutnya kalau Nabi nak buat keputusan untuk sakit hati, Nabi ialah orang yang paling patut sakit hati dalam dunia ni. Tetapi Nabi nak tunjuk dan ajar pada kita semua, sakit hati untuk siapa-siapa pun atas dunia ni sikit pun tak buat manfaat. Nabi ajar kita untuk sabar. Bila Allah uji, yang pertama, wal kaziminal ghaiz. Bila Allah uji, bila kita rasa nak marah, kita rasa nak mengamuk, masa tu tahan marah, Allah suruh. Allah kata wal kaziminal ghaiz, yang tahan kemarahannya. Bukan tu saja, Allah sambung dalam ayat yang sama, wal'afina 'anin nas. Dia bukan sekadar tahan marah, dia maafkan orang yang buat salah.
Nak tahan marah ni mungkin boleh buat, tapi nak maafkan orang yang buat salah tu mungkin berat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam, bila Islamnya Wahsy, Nabi seronok. Bila Sayyidina Wahsy masuk Islam, satu orang yang telah bunuh Sayyidina Hamzah ketika mana peperangan Uhud, Nabi seronok. Tapi bila disuruh Sayyidina Wahsy untuk ceritakan macam mana dia bunuh Hamzah, bila Wahsy ceritakan macam mana dia bunuh Hamzah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir air mata sehingga kan Wahsy rasa Nabi seolah-olah tak boleh tengok dia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, kalau boleh Wahsy jangan tunjuk muka selalu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap kali Nabi tengok muka Wahsy, Nabi teringatkan muka pak saudara yang dia sayang, Hamzah radhiyallahu taala anha. Kesyahidan yang begitu memilukan hati Nabi. Nabi maafkan Wahsy. Cuma kita manusia ni, sifat kita ni, orang buat salah ulang-ulang kali dengan kita, kita mungkin boleh maafkan dia. Tapi kalau nak ajak duduk serumah dia, boleh agak-agak. Satu homestay pula. Program sebilik, Allah Allah Allah, jadi rumit. Kita rasa geram, tengah tidur rasa nak pijak. Tapi Allah Ta'ala ajar, mula-mula tahan marah. Yang kedua, maafkan. Maafkan ni maksudnya redha dengan hati. Hati kita rasa lepas semua. Dah cukup, buang semua. Ini maaf. Dan yang paling tinggi kalau kita mampu buat ialah tahap yang ketiga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala sayangkan orang yang berbuat baik ni. Tahan marah tu satu hal, maafkan tu hal kedua. Nak buat baik pada dia pula, balas keburukan dia dengan kebaikan. Dia punya maki kita, dia punya hina kita, dia punya mencarut kita, dia punya status update yang tak elok pasal kita, tiba-tiba kita puji dia. Ini yang Islam aja. Memuji orang yang menghina kita, ini akhlak dalam Islam. Islam tak pernah ajar kita balas keburukan dengan keburukan. Suatu para sahabat radhiyallahu taala anhum betul-betul dapat sifat ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Yarmuk ni tuan-tuan, satu peperangan yang begitu teruk, begitu hebat. Peperangan Yarmuk ni berlaku di antara dua zaman, Abu Bakar dan Umar. Permulaan peperangan Yarmuk di antara tentera Islam dan Rom, mula dia ketika mana zaman Abu Bakar. Sedang peperangan itu berlangsung di bawah kepimpinan Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Masa tu datang utusan sampai kepada Khalid, beritahu kepada Khalid ada dua berita sedih dan satu berita gembira. Berita sedih dia yang pertama ialah Amirul Mukminin Khalifah Rasulullah Abu Bakar telah meninggal dunia, wafat. Khalid sedih. Khalid kata tiada kehilangan lebih hebat daripada kehilangan Abu Bakar. Dia sayang Abu Bakar. Abu Bakar pun cukup sayang dekat Khalid. Abu Bakar pernah beritahu, aku takkan sekali-kali menarik balik pedang yang dihunus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pedang-pedang Allah. As-suyuf min suyufillah. Tapi bila wafatnya Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, Umar dilantik menjadi Khalifah Amirul Mukminin. Berita gembira yang diberitahu kepada Khalid ialah Amirul Mukminin Umar naik jadi Khalifah. Kata Khalid, walaupun Umar tu kerah, tapi tak ada orang yang lebih layak selepas Abu Bakar naik jadi Khalifah melainkan Umar. Ini berita yang sangat gembira. Berita yang sedih yang seterusnya ialah Umar bila dia naik jadi khalifah, wahai Khalid, dia pecat kamu jadi amir. Dan dia lantik Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ganti kamu. Khalid kata, demi Allah, ini bukan berita sedih, ini berita gembira. Kerana bebanan sebagai satu orang pemimpin tu dapat dilepaskan hari itu. Wallahi, kami hidup di dunia berjihad di jalan Allah bukan untuk dunia, semata-mata untuk redakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak terkesan kena pecah. Macam mana hari ni pemilihan ni kita dah jadi pengerusi,
Minggu depan tiba-tiba orang lain pula disuruh jadi pengerusi. Perasaan macam mana? Kalau kita rasa gembira, kita ahli akhirat. Kalau kita rasa stres, orang ni pun tak suka aku. Problem. Maksudnya ada something wrong somewhere dengan niat kita. Dan sahabat Nabi Umar ketika dilantik jadi khalifah, stres. Bukannya seronok, alhamdulillah. Orang panggil dia Amirul Mukminin Al-Muthanna. Bukan sahabat tabi'in. Panggil dia Amirul Mukminin. Dia pusing, apa yang kamu panggil? Apa yang kamu panggil ni? Dia marah. Sebab apa? Sebab dikeluarkan satu title yang tak pernah dikeluarkan di zaman Nabi SAW. Dia marah. Tapi kata Sayyidina Abdul Rahman Auf, kami dah mesyuarat lah. Memang betul kamu adalah Amir kepada seluruh orang Islam. Dan itulah panggilan yang betul. Umar terima, ini Amirul Mukminin. Sampailah berita ni pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia kata, wahai Abu Ubaidah Al-Jarrah, ni berita, dua berita sedih telah sampai dan satu berita, dua berita gembira telah sampai dan satu berita sedih. Apa dia berita yang sedih tu? Khalifah meninggal dunia. Abu Ubaidah Al-Jarrah menangis. Sedih. Satu orang sahabat yang cukup disayang antara awalun, yang awal masuk Islam bersama dengan dia, ialah Abu Bakar. Apa dia berita gembira? Umar jadi khalifah. Masya Allah, dia kata. Itu berita yang cukup gembira. Yang patut memerintah, yang patut diambil alih, yang patut kepimpinan dia setelah Abu Bakar memang Umar. Apa berita gembira yang seterusnya? Kamu dilantik oleh Umar menjadi Amir menggantikan Khalid. Wallahi, ini bukan berita gembira, kata Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini berita sedih. Sebab apa? Menggantikan satu orang tu menjadi pemimpin, seolah-olah mengangkat batu meletak di atas pikul bebanan dia. Dia kata ini berita sedih. Tuan-tuan, di dalam peperangan Yarmuk,